Inilah guys, hasil dari cukim. Ini wadah yang bisa tutupkan supaya uangnya itu keluarnya. Masih ada nih guys, masih tersisa, berarti harus kita bakar di kompor ini biar habis semua. Oke, kita siapkan kompor dulu untuk pembakarnya biar terjadi emas murni. Nah guys, kita bantu dengan pembakaran biar cepat. Ya, ini uapnya banyak, bisa tutupkan supaya uapnya itu keluarnya sedikit juga semua. Kita tunggu sampai habis uapnya ini dan kita dinginkan. Kita lihat lagi udah habis belum? Belum, masih ada reaksi itu. Masih ada, kita tunggu aja sampai selesai ya. Amis ya, pemurnian emas 24 karat, kita tunggu ya sampai selesai. Oke, bukan lagi guys, belum maksimal ini, belum habis. Bantu dengan pembakar biar cepat selesai. Biar tambah murni guys. Ya inilah proses pemurnian emas. Ini bisa dilihat hitam-hitam itu emas ya guys, nempel di kaca. Ini guys, masih proses terus. Terkecilkan. Ya ini yang oranye, jangan sampai keiru guys, namanya pakai masker. Bisa dilihat itu guys, yang hitam-hitam nempel di kaca breaker itu adalah emas. Nanti kita semprot dengan air biar turun. Bisa dilihat guys, asap oranye sudah hilang dan di dalam breaker sudah tidak bereaksi lagi, berarti sudah selesai cukimnya ini. Ya inilah guys, hasil dari cukiman sudah selesai semua dan logam-logamnya sudah menjadi pasir hitam-hitam, bisa dilihat. Dan habis ini kita saring dan kita bakar dengan blender guys. Ayo ikuti terus. Lanjut Bray, semongko. Setelah kita saring dengan saringan kopi guys, seterusnya langsung kita akan kosongkan dulu. Itu biar kosong. Nanti setelah kosong kita tambahin dengan soda api pijer. Ikuti terus saja video ini guys.
Setelah kosong, kita tambahkan soda api ini. Gunanya soda api yaitu bisa merubah logam AU atau AG dan bisa menghancurkan kerak-kerak dalam koi dan juga bisa menghancurkan metaloid, guys. Setelah ini kita masukkan pitcher. Yang gunanya pitcher ialah untuk mempercepat pelogaman dan membantu menutup supaya logam-logam tidak terbang kemana-mana, guys. Ya ini guys, pakainya api yang sedang-sedang saja, tapi tambahin angin yang agak besar sedikit, guys. Diturun ke atas kan biar pitcher dan soda apinya meleleh. Memang perlu latihan terus, guys, untuk pemakaian blender ini supaya kita tahu rahasia blender kita. Bisa dilihat itu, guys, sudah terbentuk logam. Bisa dilihat di situ, logamnya sudah terlihat. Sebentar lagi kita akan ambil. Oke guys, setelah kita logamkan maka itu sudah berbentuk, kita segera ambil. Habis itu kita cuci dengan sabun, guys ya. Jarinya mantap. Ya inilah guys, setelah kita cuci hasil dari pemurnian emas 24 karat dari bahan lembah elektronik. Oke guys, kalau Anda suka video ini jangan lupa like, subscribe, comment, share dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.